Ada motornya. Kami kembali masang gate patroli mengarah ke Depok Timur. Lagi-lagi kami menemukan kucing berlima sekalian. Dari mana? Saya dari Sambas, Pak. Hah? Sambas. Sambas? Ya, nongkrong saya kan tadi di depan rumah, di teras, nggak di pinggir jalan. Terus? Nah, terus habis itu pun dia udah pagi kan, terus dia kerja. Pulang? Jadi dia kejalan tren, kecelangkap. Mana punya perempuan? Iya, soalnya kita cuma fine, Pak. Pak, apa yang masukin kamera? Udah. Apa? Motor siapa ini? Motor orang tadi teman saya, Pak, perempuan. Kok bisa kamu bawa? Teman adiknya dia. Teman adiknya saya. Hah? Nah, cuman kan ada yang kenal sama teman adiknya. Terus kamu kemana rencananya? Nganterin dia pulang. Bisa kamu gak bisa pulang ya sendiri? Besok pagi udah berangkat ke Jakarta. Ya, terus ngapain kamu jam segini masuk keluyuran sebelum besok pagi berangkat? Cuman tadi keluyuran mah cuma di depan rumah. Ya, di depan rumah tidur aja, di rumahmu kan nginep bisa. Pagi pulang, kau kucing perempat. Mas kalian bawa apa-apa, berarti? Iya. Gak bisa dihubungin? Ini disini semua, Pak. Hah? Lagi-lagi, anak tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat tentang keabsahan motor tersebut. Memang bukan miliknya, melainkan milik orang lain. Sama kamu apa ya? Buat tadi ini buat kan mau jual tapi. Masih mana? Pihak apa yang mau dijual? Hah? Yang jual berapa tapi kayak begini? Hah? Kamu warna yang kamu bikin? Ada yang beli? Ya, banyak om. Hah? Kalau 50.000 ada yang 50.000. Kamu nemu di mana ya tapi kayak begini? Enggak, jadi kan itu ibarat tabungan om. Jadi beli 50, bisa dijual lebih tinggi, bisa dijual lagi kalau lagi butuh uang. Hah? Kalau lagi butuh uang jadi bisa dijual lagi. Dorong buluk begini. Itu sendirinya kan? Nah, ini ada nawar berapa duit? Sejak. 50? Ada. Mana ini? Tempat. Di samping anak tersebut tidak bisa menunjukkan tentang surat-surat keabsahan motor itu, juga melanggar peraturan yaitu mengendarai atau memboncengi satu motor dengan 4 orang. Nah, ayo mau ke saya aja, ke saya. Cuman ini tunggu yang punya dulu. Oh, udah, tunggu di posen aja, masa saya nunggu di sini. Ya, kamu bertiga tunggu di sini. Enggak dia ke sini. Jangan yang bawa. Saya mah maunya di sini, Om. Kan kamu yang bawa tadi kan? Siapa yang bawa tadi? Iya. Ah, kamu tanggung jawab. Ini cuman kan kalau saya, Om. Hah? Saya aja. Dan dia juga gantian. Apa? Dan digantian bos, bawa motornya kalau juga. Karena kan baru. Kamu yang disini ngomongin dengan dia. Ikut saya. Aku yang bertiga di sini. Oh, biasa. Tadi dia lu temenin, sekarang dia lu korbanin, gimana sih lu? Gak apa-apa, yang penting ada yang mau pilih motor ini sana. Gak apa-apa motor ini. Gak apa-apa posek semua aja ya. Akhirnya motor dan anak tersebut kita amankan ke Polsek Sumajaya guna dilakukan penindakan atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh anak-anak tersebut. Hari ini, bahkan minggu-minggu ini, di Indonesia marak dengan merebaknya virus corona. Tapi kamu selaku petugas kepolisian tidak harus diam, namun tetap melakukan tugas-tugas patroli untuk melindungi warga kota Depok. Yang pertama, jaga keselamatan diri. Tidak perlu kita arogansi, pelan-pelan, tapi kalau bisa kita hasilnya juga maksimal. Ada laporan masyarakat ke kami bahwa di bawah tol Andara itu sering terjadi trek-trekan atau balap liar. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Kali ini kami menuju ke lokasi tersebut. Kami atur strategi agar nanti para pelaku balapan liar tersebut tidak bisa melarikan diri. Ya, ya. Jadi tadi sore itu ada banyak warga. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 13, jam 14, jam 15, jam 16, jam 17, jam 18, jam 19, jam 20, jam 21, jam 22, jam 23, jam 24, jam 25, jam 26, jam 27, jam 28, jam 29, jam 30, jam 31, jam 32, jam 33, jam 34, jam 35, jam 36, jam 37, jam 38, jam 39, jam 40, jam 41, jam 42, jam 43, jam 44, jam 45, jam 46, jam 47, jam 48, jam 49, jam 50, jam 51, jam 52, jam 53, jam 54, jam 55, jam 56, jam 57, jam 58, jam 59, jam 60, jam 61, jam 62, jam 63, jam 64, jam 65, jam 66, jam 67, jam 68, jam 69, jam 70, jam 71, jam 72, jam 73, jam 74, jam 75, jam 76, jam
Nah, jadi itu yang jalur tol tengah. Iya. Kan satu yang arah ke Jakarta. Iya. Satu arah ke sini. Ya. Itu yang sisi mana? Kalau kita dari Grogot, masuknya sini ke Jakarta. Ini dari kita. Ada kemungkinan di sini satu tutup jalan. Dan yang paling tentunya di biasanya yang dipakai arah sini. Ke sebelah kanan ya? Iya, arah sini. Arah ke sini ya? Berarti bukan ke sini ya? Bukan ke Jakarta. Oh iya. Tim kami bagi dua, yang satu mengarah ke bawah tol Andara. Dan kami dari ujung jembatan akan menyisir lokasi itu. Ya, paham ya? Jangan terlalu kasar, jangan terlalu arogan, pemandangan dia. Kalau bisa berhenti, 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 berhenti. Tol, berhenti, berhenti. Tol. Tak berhenti dulu lagi, Anda. Namun, apa yang kami dapatkan di sana? Ternyata kosong, tidak kita temukan balap liar di lokasi tersebut. Tapi bukan sebuah pekerjaan yang sia-sia. Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa lokasi ini harus steril dari aksi balap liar. Bukannya setelah kosong ini kami tidak kesini lagi. Berikutnya kami akan hadir di lokasi tersebut. Dari lokasi itu, kami mendapat laporan kembali bahwa di cagar alam terjadi tawuran. Sana kosong, jong. Cagar alam jadi tawuran, Pak. Ayo kita ke sana ya. Kami sisir lokasi di mana tempat tawuran. Kami temukan bekas-bekas alat untuk tawuran. Terang, Pak. Ada motornya? Sudah diambil? Diambil? Ke bambu. Ya udah. Anak mana, Pak? Anak dalam? Kalau anak-anak kurang tahu, Pak. Ya, hari ada sana. Jalan warung. Banyak, sampai di warung, tapi ada orang lari ya? Satu tiga orang? Iya. Yang lari? Malam satu. Berantemnya? Kemarin dari 2 minggu, karena malam satu ya. Berantemnya? Sini sama sini? Masih. Anak mana? Anak sini yang dikejar. Terus anak mana? Yang ngejar kurang tahu, nggak kenal. Betul, tahu kalau malam satu? Saya kan jaga kemarin. Kami dari Polri menghimbau, saatnya kita berhenti sejenak, saatnya kita berdiam untuk kebaikan bersama, saatnya kita memikirkan orang lain dan tidak hanya memikirkan diri sendiri, saatnya kita fokus bersatu dan peduli, karena bersama-sama kita kuat. Kami bekerja untuk Anda, Anda diam di rumah, untuk semua, untuk Indonesia. Cepat pulang dulu. Ya, Pak.